bergerak ke pentas pemenang. Acara yang kita akan lihat selepas ini ialah larian 4x50 meter air bagi tahun 1, 2 dan 3. Okay. Jadi yang kita akan lihat selepas ini ialah untuk tahun 1. Ini yang pemegang tu. Baik, sekarang kita teruskan dengan acara penyampaian hadiah bagi acara prasekolah. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Dr. Zaimi bin Mak Yusof untuk menyampaikan pemenang, untuk menyampaikan pingat kepada pemenang. Kita atlet-atlet prasekolah untuk bersama. Merah sedang mendalu, dipotong rapat oleh rumah hijau. Antara hijau dan melu. Dan memenanginya dalam rumah kuning. Yes! Oh, nampaknya hijau mendahului. Hijau tetap pertama, merah tetap kedua. Dan hijau. Cikgu Hairin, sepatah dua kata. Sepatah dua kata, tak ada apa letih hari ini. Itu saja. Cikgu Syarif, macam mana? Alhamdulillah, setakat ini semua kejohanan berjalan dengan lancar. Dia bersama, bersama dengan Teacher Vashna. Teacher Vashna, sikit. Okay, kids are doing good. So, we hope for the best. 4x50 meter perempuan tahun 2. Anak lari bawa baton. Anak jangan tinggal baton tau. Tadi rumah biru tinggal baton. Bersedia, selagi tak dapat baton bersedia. Jangan duduk main korek pasir. Main korek pasir. Ya, member. Cikgu Fazli, macam mana? Setakat ini berjalan lancar. Menunjukkan semangat kesukaran. Budak-budak faham. Cuma padang kita sendiri. Apa-apa pun terbaik. Peserta kedua dan keempat. Peserta pertama pegang baton. Nama apa nama? Mana baton? Okay. Aira depan. Rumah? Aira nombor satu. Aira nombor satu. Ini berapa orang? Boleh menang ke rumah mereka? Jurah. Apa nama? Okey, yang dua orang ke depan sahaja gerak. Belakang. Okey. Macam mana puan keadaan di padang pada hari ini? Best sangat cikgu. Best ya? Cikgu stop. Kenapa anda tidak mewakili sebarang acara? Cakaplah malam ni. Malam ni. Kenapa malam? Kita jumpa malam ni. Mami, dia dah mula.
Ustazah Hashimah, eh, macam mana dengan pencapaian murid-murid Rumah Hijau? Untuk tahun satu, saya banggalah. Semua dapat dapat ranking. Untuk yang tahun 2-3 tu, tak apa, kita cuba lagi. Tahun depan ada tak dapat. Tahun rumah lain pun berjaya. Tahniah.